dan selalu sejahtera. Saya Rozlawan Syafiqah Binti Rosti dan ahli kumpulan saya iaitu Kumpulan 3 akan membentangkan dokumentari penyebaran ideologi sukarisma dan cabarannya terhadap masyarakat. Apa itu sukarisma? Sukarisma didefinisikan sebagai ideologi bahawa usaha dunia seperti pentadbiran dan undang-undang harus dipisahkan dari urusan keagamaan. Sukarisma juga boleh bermaksud pahaman yang menggalakkan idea atau nilai sukala dalam ruang awam atau peribadi. Mereka yang berpegang kepada pahaman ini adalah dipanggil sebagai golongan sukula. Sukula berasaskan pemisahan agama, semua hal-hal duniawi. Sukulalisme juga menolak peraturan syariah dan lebih suka peraturan selain daripada syariah. Penyokong sukulalisme mendakwa bahawa undang-undang Tuhan ini tidak sesuai pada masa sekarang. Sukulalisme bagi pahaman falsafah pula, ia memisahkan agama dengan soal kehidupan dunia serta menolak prinsip-prinsip agama dan moral. Terdapat tiga objektif kajian ini dilakukan. Yang pertama ialah untuk mengetahui tentang penyebaran ideologi sukarisma dan cabarannya terhadap masyarakat. Yang kedua, kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan ideologi sukarisma dan kesan negatif ideologi sukarisma. Dan yang ketiga, antara lainnya, kajian ini adalah bertujuan untuk mengatasi serangan ideologi sukarisma pada masa kini. Saya akan menerangkan perkembangan sekularisme dan faktor terjadinya sukarisme. Proses sekularisasi adalah diambil daripada pengalaman sejarah Eropah. Ia merupakan permisahan antara dua keutamaan masa, iaitu memisahkan semua aspek kehidupan atau kebenaran daripada aspek kerohanian dan keagamaan. Sekularisasi adalah satu proses yang berkembang di benua Eropah, iaitu England, sekitar pada abad ke-16 dengan memindahkan kuasa agama kepada kuasa pemerintahan politik terhadap negara dan kes undang-undang daripada keagamaan kepada sekular. Pakar sejarah menyatakan bahawa sekularisasi di zaman pra-industri telah mendapat sokongan daripada Kristian aliran Protestan. Gerakan reformasi di Eropah yang dipelopori Martin Luther telah memperkuatkan gerakan sekular dan proses sekularisasi di Eropah. Gerakan pembebasan dan reformasi di bawah pimpinan Luther ini menggunakan nama Protestan, iaitu golongan yang memprotes, iaitu memprotes kumpulan agama dan Katolik. Istilah sekularisme sebenarnya mula pada tahun 1851 sebagai satu sistem etika falsafah yang bertujuan memberi interpretasi atau pengaturan kepada kehidupan manusia tanpa merujuk kepada Tuhan, kitab suci dan hari kemudian. Seterusnya, saya akan menerangkan faktor terdetusnya ideologi sekularisme. Antaranya seperti pergolakan di gereja-gereja. Hal ini demikian kerana perubahan sikap golongan ahli gereja dan kegiatan penyelewengan yang berleluasa. Sebagai contoh, golongan gereja dianggap sebagai golongan mulia dalam kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan segala peraturan yang dikeluarkan oleh pihak gereja akan dihormati oleh masyarakat. Sungguh pun begitu, golongan gereja berpaling tarah dengan singkap kemuliaan agama Islam semata-mata mengejar kekayaan duniawi. Hal ini telah mendorong kepada keruntuhan imej gereja yang dulu pernah dihormati oleh masyarakat suatu ketika. Tapi oleh hal demikian, perkembangan kemajuan pembinaan telah menarik ahli gereja akan kehidupan sekular. Di samping itu, perkembangan ilmu baharu seperti ilmu sains dan ilmu falsafah juga adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi tercetusnya ideologi sekularisme. Hal ini dikatakan demikian kerana perkembangan ilmu baharu ini telah memberi kesan kepada seluruh rakyat masyarakat, terutama sekali kepada golongan pembeta agama. Perkembangan ilmu ini telah menarik minat golongan ini sehingga menimbulkan
pengabaian tugas dan urusan agama di gereja. Perkembangan ilmu ini telah melahirkan ramai tokoh seperti Confucius, seorang paderi berbangsa Poli, telah menumpukan perhatian kepada ilmu astronomi. Hal ini telah menyebabkan beliau meninggalkan tugas berhubung agama. Teori beliau mengenai peredaran bumi telah menimbulkan kemarahan ahli gereja yang lain. Hal ini bercanggah dengan ajaran kita, Injil, Majlis Agama Kristian, yang telah memutuskan bahawa matahari ialah pusat alam adalah mustahil. Manakala para saintis pula sanggup mengenepikan sama sekali ajaran agama mereka kerana kajian yang telah dilakukan. Akhir sekali, perkembangan teknologi, khususnya teknologi binaan dan proses pembangunan masyarakat, telah memberi pengaruh kepada kelahiran sekularisme. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat berlumba-lumba mengejar kekayaan dalam masa yang sama, nilai-nilai agama turut dilupakan sedikit demi sedikit kerana, sebagai contoh, Lorenzo Mendoza ialah seorang pendeta yang sangat mengembari kesenian drama dan seni bina. Hal ini telah menyebabkan beliau membelanjakan sejumlah wang untuk membina semula gereja St. Peter di Rome agar lebih menarik. Tindakan beliau telah menimbulkan tanda tanya ramai pihak dalam kalangan masyarakat. Beliau membina pejabat gereja yang baru kemudian menjualnya dengan sewenang-wenangnya. Penjajahan oleh Barat ke atas negara-negara lain, terutama negara Islam, telah menjadikan mereka berusaha selain upaya untuk menyebarkan fahaman sekularisme ini melalui pelbagai cara. Mereka berjaya menyebarkan ideologi ini kerana keupayaan ilmu dan teknologi serta pengalaman yang dimiliki oleh mereka. Cara-cara penyebaran fahaman sekularisme ini dilaksanakan melalui pelbagai cara. Tiga daripadanya iaitu bidang pendidikan, media massa dan undang-undang dengan motifnya untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran agama. Perkembangan ideologi sekularisme yang pertama melalui pendidikan. Penyebaran sekularisme berlaku dengan melakukan penyekatan terhadap pengajian ilmu Islam. Pengajian yang melibatkan keduniaan dengan tiadanya penerapan unsur Islam telah dibuka seluas-luasnya. Pengajian sebegini akan dibantu dan dibangunkan serta diberi kemudahan dari segi material. Bantuan terhadap pengajian agama pula telah disempitkan oleh pihak yang berwajib. Sebagai contoh, pada 31 Mac 1924, Kerajaan Turki telah melaksanakan sistem pendidikan sekolah telah dijadikan dasar utama di semua peringkat pengajian pendidikan. Sebenarnya, tidak ada istilah unsur ilmu bukan Islam seperti kejuruteraan, perubatan dan sebagainya. Tetapi mereka perlu menerapkan ilmu-ilmu agama Islam dalam bidang tersebut. Tidak salah seorang Muslim untuk menjadi doktor, tetapi doktornya ada asas pendidikan Islam. Dan juga tidak salah seorang Muslim itu menjadi jurutera, tetapi jurutera yang ada asas pendidikan Islam. Di Malaysia, penyisihan tulisan Jawi sebagai tulisan rasmi bahasa Melayu sejak awal tahun 1960-an telah menyebabkan ramai generasi selepas tahun 1960-an buta dalam memahami Al-Quran dan juga telah menggalakkan pencampuran lelaki dan perempuan ketika pengajian. Dakwaan golongan sekular mengatakan kononnya idea ini adalah untuk membangunkan kemajuan dan kemodenan sesebuah negara. Akan tetapi, ia hanyalah agenda mereka untuk menyalakan hawa nafsu mereka. Dakwaan mereka pencampuran ini dapat mematangkan pemikiran, tetapi ia adalah punca tercetusnya masalah sosial yang kronik akibat pencampuran yang tidak dikawal. Seterusnya, melalui perundangan, golongan sekular berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhkan Islam dari kekuasaan pemerintahan. Mereka akan cuba untuk menidakkan segala undang-undang Islam agar Islam kelihatan ketinggalan zaman. Ia berlaku di kebanyakan negara Islam, misalnya di Turki. Mereka berusaha untuk mengubah undang-undang sekular untuk mengaburi manusia dengan undang-undang Islam sedikit demi sedikit sehingga akhirnya undang-undang Turki menjadi sekular dan terlerainya undang-undang khilafah Islam bermula tahun 1937.
Di dalam perlembagaan Turki menjelaskan bahawa Turki secara rasminya adalah negara sekular, dan di Mesir persekularan undang-undang dilakukan ketika penjajahan Inggeris, terma undang-undang merujuk kepada undang-undang Barat dan undang-undang Perancis secara dalam hal berkaitan undang-undang hadahana. Hanya undang-undang Islam yang berkaitan nikah iskawin dan adat sahaja yang dikekalkan. Umat Islam boleh mengamalkan undang-undang ini di kalangan mereka, tetapi untuk mengamalkan undang-undang yang bersangkut paut dengan pemerintahan negara, jenayah dan lain-lain tidak diizinkan oleh penjajah. Ini adalah perancangan jahat golongan sekular. Akhir sekali, penyebaran sekularisme melalui penulisan dan media. Penyebaran sekularisme dalam media sosial meliputi jutaan orang yang menonton, mendengar dan membacanya melalui konten-konten yang dimuat naik. Setiap perkataan atau tulisan yang baik akan menghasilkan natijah yang baik, manakala perkataan atau tulisan yang buruk pula akan menghasilkan natijah yang buruk. Oleh itu, media sosial berperanan untuk mengangkat martabat, pribadi, maruah dan minda seseorang, atau ia juga boleh berperanan untuk menjatuhkan martabat, pribadi, maruah dan minda seseorang. Pada zaman moden ini, realiti dapat dilihat melalui media sosial seperti Telegram, Instagram, Facebook dan TikTok. Ia tidak banyak yang membantu perkembangan nilai-nilai murni. Media sosial juga tidak membantu perkembangan minda dan pengamalan dengan akhlak Islam. Konten-konten yang dimuat naik tidak berlandaskan agama Islam kerana segelintir masyarakat memuat gambar separuh bogel dan pornografi. Hal ini bertujuan untuk meruntuhkan akhlak umat Islam, terutamanya di kalangan remaja. Media sosial sepatutnya menjadi mimbar dakwah yang menyeru kepada kebaikan dan menyampaikan kebenaran, tetapi kini lebih kepada maksiat, medan fitnah dan ejen perosak sosial masyarakat. Inilah agenda sekularisme yang berusaha menjatuhkan umat Islam pada zaman sekarang. Seterusnya, apakah kesan negatif ideologi sekularisme ini dari aspek pemikiran manusia, khususnya bagi negara yang mengamalkan ajaran Islam? Ideologi sekularisme ini banyak mengaburi minda masyarakat Islam. Antaranya ialah melemahkan iman serta akidah umat Islam terhadap Allah Subhanahu Taala, dan menimbulkan kecelaruan terhadap Nabi dan Rasul serta terhadap alam gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala. Seterusnya, ini telah menyebabkan umat Islam semakin ragu dengan pendapat-pendapat aliran sekular ini. Hal ini dapat diperhatikan dalam masyarakat Islam yang tinggal di negara-negara Barat seperti Eropah dan Turki. Mereka yang kurang keimanannya akan mula mempertikaikan kebenaran hal-hal keagamaan, yang mana mereka lebih mendasari kepada pemikiran logik akal daripada bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam menyelesaikan masalah mereka seharian. Dari aspek sosial pula, umum mengetahui bahawa ideologi sekularisme ini dapat menyumbang kepada berlakunya kebincangan dalam kehidupan masyarakat hari ini. Hal ini dikatakan demikian kerana pemikiran sekularisme ini memberi kesan kepada perubahan dalam pewatakan individu. Sebagai contoh, seseorang itu tidak lagi mementingkan kehidupan beragama tetapi lebih mengikut hawa dan nafsu. Hal ini akan menyebabkan moral dan akhlak para remaja, khususnya dalam masyarakat, kian merosot. Jika kita mempunyai pegangan agama yang kuat, semestinya kita tahu setiap perbuatan yang kita lakukan diperhatikan sama ada baik atau jahat, kedua-duanya akan mendapatkan balasan. Oleh itu, kita hendaklah menerapkan agama dalam kehidupan seharian untuk mengelakkan perkara negatif meningkat dan berleluasa. Lain daripada itu, idea sekularisme juga telah memberi kesan negatif kepada ekonomi. Hal ini menyebabkan wujudnya dua sistem ekonomi baru, iaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Tujuan sistem ekonomi ini diwujudkan adalah untuk mendapatkan kekayaan semata-mata ataupun materialistik dengan alasan menyediakan tempat-tempat khas untuk mengadakan aktiviti kemaksiatan. Mereka berpendapat bahawa dengan menyediakan tempat-tempat berhibur seperti disco, pub dapat menjadi sumber kewangan bagi sesebuah negara, termasuklah negara-negara Islam. Dalam pelaksanaan kedua-dua sistem ekonomi ini, golongan atasan akan terus mendapatkan kemewahan dan kekayaan yang mereka inginkan
dan manakala golongan bawahan akan mendapat kesengsaraan dan kesempitan hidup yang dikongkong oleh pihak atasan. Hal ini perlu dititik beratkan oleh agama Islam kerana Islam mengajar kita untuk hidup bersederhana. Sebagai contoh, membayar zakat bagi orang yang berkemampuan untuk menolong orang yang miskin. Dari segi aspek politik, ideologi sekularisme juga mampu memberi kesan negatif seperti kapitalisme, sosialistik dan nasionalisme. Hal ini dikatakan demikian kerana ideologi sekularisme ini untuk mendapatkan pengaruh, pangkat dan kuasa, bukan untuk memikul amalan Allah. Sebagai contoh, kuasa dan pangkat yang dimiliki telah disalahgunakan bukannya untuk menunaikan amanah, tanggungjawab dan kebajikan kepada masyarakat. Hal ini akan menyebabkan berlakunya penindasan terhadap golongan yang kurang berkemampuan. Sehubungan dengan itu, orang yang kaya akan terus menjadi kaya, orang yang miskin akan terus menjadi miskin. Hal ini jelas menunjukkan bahawa ideologi sekularisme telah memberi kesan negatif kepada aspek politik. Bagi aspek akidah pula, sekularisme menyalahi akidah dari sudut rububiyah dan uluhiyah, dan ia boleh membawa kepada terbatasnya syahadah. Tetapi kita tidak boleh menghukum sewenang-wenangnya terhadap orang yang memahami sekular. Ia mestilah disabitkan melalui pertemuan di mahkamah melalui proses perundangan. Pahaman ini mengancam institusi Islam. Menurut fatwa mufti sekular memang bertentangan dengan akidah Islam. Ia berlaku dalam masyarakat Turki di bawah pimpinan Mahamad Ataturk. Nantinya akhir terhadap pahaman sekular ini ialah berlakunya tidak di kalangan umat Islam dalam masyarakat. Ianya tidak ditentang oleh pihak kuasa atau pemerintah. Pahaman ini tidak boleh menjadi dasar negara. Seterusnya ialah kaedah mengatasi serangan ideologi sekularisme. Bagi pihak individu, kaedah ini adalah penting bagi setiap manusia, terutamanya yang beragama Islam, untuk mengikuti ajaran Allah dan Nabi Muhammad SAW. Pertama sekali, berpegang teguh dengan ajaran Allah dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Islam adalah agama yang baik yang boleh kita menikmati perkara yang kita perlukan dalam hidup, seperti wang. Tetapi kita tidak sepatutnya menganggap uang adalah segala-galanya sehingga mengabaikan perintah dan suruhan agama. Ini merupakan agenda yang dibawa masuk oleh golongan sekular untuk merosakkan pemikiran umat Islam. Oleh itu, bagi mencegah hasutan ideologi sekular ini, kita hendaklah menghadiri kuliah-kuliah agama supaya bertemu dengan guru yang mampu membetulkan pemikiran kita tentang Islam. Bagi pihak masyarakat pula, apabila orang dalam komuniti berkumpul untuk aktiviti keagamaan, ia membantu menghentikan penyebaran idea yang bertentangan dengan percayaan mereka. Mereka boleh belajar lebih banyak tentang agama mereka dan apa yang betul dan apa yang salah. Misalnya, mereka mungkin mempunyai program untuk mengajar tentang Islam seperti Persia Akidah, program basmi gerakan dan budaya Karut Barat dan sebagainya. Jika sesiapa yang melihat golongan sekular mempromosikan idea bertentangan dengan syariat Islam, mereka harus memberitahu pihak kuasa supaya mereka boleh menghalang kumpulan tersebut daripada mempengaruhi orang lain. Bagi pihak pemerintah, golongan pemerintah merupakan golongan yang paling berpengaruh dan berkuasa dalam membasmi gerakan sesat ini. Antaranya ialah menguatkuasakan undang-undang di bawah Akta Hasutan Negara-negara Islam, terutamanya di Malaysia. Pihak kerajaan perlu membuat tindakan dengan memperketatkan lagi undang-undang bagi golongan-golongan sekular. Hal ini kerana idea hasutan gerakan ini mampu untuk memporak-perandakan keharmonian sesebuah negara. Dengan pelaksanaan ini, golongan sekular ini tidak mampu menyebarkan ideologi karut-marut mereka untuk menghasut minda masyarakat sekaligus membatras gerakan ini. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari kajian ini ialah sekular ini merupakan ideologi barat yang mencuba menginap masuk ke dalam minda masyarakat di seluruh dunia, terutamanya Islam, bagi merosakkan akidah dan pegangan mereka. Ideologi ini masih lagi berkembang dengan pesat bak sedawa tumbuh selepas hujan ke seluruh negara. Ideologi ini juga
telah merosakkan dan memberikan kesan yang amat mendalam dalam peradaban Islam kerana idea ini hanya mengutamakan prinsip duniawi tanpa menghidupkan aspek kerohanian dan agama. Bagi mereka yang lemah akidah dan pegangan agama yang lemah akan mudah tertarik dengan pemikiran ini. Akan tetapi, sesiapa yang terus utuh dengan pegangan Islam mampu untuk menghindari diri mereka dari tertipu dengan golongan suku lain. Hal ini dah kerana mereka dapat membezakan antara benda yang baik dan benda yang buruk. Sebagai sebuah negara Islam yang merdeka, kita hendaklah bekerjasama bagi menggalakkan ideologi sekular yang terus berkembang dan berangkat umbi di negara kita. Sesungguhnya, jika setiap anggota masyarakat dan kerajaan terus mendengarkan ajaran Islam di negara ini, maka ideologi sekular ini mampu ditolak oleh masyarakat Islam di negara kita. Sekian, terima kasih.